sekarang kita sudah ada dengan, aduh cowok ganteng ya. Keanu apa kabar? Eh panggilnya Keanu? Keanu. Keanu ya, yeah. Keanu. Keanu, kita Google kamu dulu ya. Kalau kita menulis nama kamu, Keanu Kampora. Apa sih yang pertama dicari orang? Siapa? Siapa Keanu? Kamu kayaknya soalnya di Wikipedia belum komplit juga. Di Instagram kamu juga keterangan profilnya cuma bendera aja gitu ya. Bendera Indonesia sama Perancis gitu. Kita pengen tahu sebelum kamu jadi, kita taunya, aku taunya kamu host MTMA gitu ya. Tapi sebelumnya kan kamu udah di web series, model. Dari umur berapa sih sebenarnya kamu tuh modeling, web series gitu? Terus siapa yang menjerumuskan? Gue awal-awal mulai dari modeling. Modeling? Umur berapa tuh? Dari umur 15 tahun. 15 tahun, terus? Terus pas gue udah habis kuliah di Australia. Ada job offer buat main series The Rebels di London. Di sini? Offernya sih Indonesia, tapi syutingnya di London. Oh, syutingnya di London. Yeah. Oke. Okay. Jadi kamu modelingnya tuh di Australia atau di sini? Di Bali. Oh, di Bali. Kamu emang tinggalnya di Bali ya? Emang tinggalnya di Bali. Terus orang tua kamu itu, mama orang Prancis? Mama orang Prancis, bapak orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi kalau ada yang tanya, Keanu ini orang mana sih? Mukanya soalnya unik banget ya. Orang Indonesia, campuran blasteran sama Prancis gitu ya. Oke, okay. Terus habis gitu, kamu kan main web series. Terus bisa akhirnya kamu bisa jadi host MTMA tuh gimana ceritanya? Pas series sudah tayang di YouTube, ada casting offer dari MTMA di TransTV. Kamu ikutan? Terus ya gue cobain aja. Cobain aja. Terus akhirnya dapet jadi host. Dan kamu emang suka nonton MTMA? Sebelumnya ada beberapa temen ikut MTMA udah dari Bali juga. Terus gue kayak penasaran nih, gue suka traveling, pengen coba juga. Coba kita lihat ya Keanu ya, seperti apa sih aksinya Keanu jadi hostnya My Trip, My Adventure. Ini dia baru jiwa muda. Berhasil lompat dari tebing apralalang ketinggian 20 meter. Woo, good job bro. Jangan pernah berhenti untuk mengeksplor Indonesia karena di setiap sudutnya mempunyai ceritanya tersendiri. Takut aku gak mau meskipun aku ganteng, aku gak mau. Pegangan. Jangan takut, aku akan lompat sama kamu. Tapi kamu emang suka olahraga macam-macam kan? Iya. Yeah. Bisa apa aja? Diving bisa. Diving, surfing, skateboard, main bola. Pokoknya sport ekstrim gitu. Sport dari dulu emang? Iya, yeah, dari kecil. Dari kecil emang ya? Bukan karena po jadi host MTMA aja? Enggak. Terus gimana kamu rasanya jadi host MTMA? Ada cerita seru, menegangkan yang sekarang masih keinget apa? Yang trip paling gue suka itu yang trip pertama My Trip My Adventure yang gue. Yang pertama, kenapa? Karena pas nge-trip itu kayak sinyalnya jelek banget. Terus baru pertama kali gue kayak gimana ya, experience gitu. Terus gak ada HP, gak ada. Terus langsung jadi connect sama kru-nya. Tempatnya indah banget juga. Tempatnya indah banget, jadi itu tak terlupakan ya. Baru kali itu mungkin kamu apa nggak sibuk sama gadget gitu ya, lebih ngobrol dan lihat lingkungannya. Oke. Ada Google lagi yang berikutnya yang ini yang juga rame di dari kamu ya. Kamu kan orang, kalau kita Google yang kedua itu Google kedua yang dicari orang itu adalah kamu Keanu six pack gitu. Itu hasil banyak orang nanya six pack. Bahkan foto kamu yang six pack ini pernah diedit ya sama siapa namanya? Alif Ali gitu, foto diedit diganti muka dia. Terus kamu komen kan waktu itu, tolong kalau pakai foto orang kasih kredit dong gitu orangnya. Ya terus sebenarnya kamu bercanda apa beneran kesel atau apa sih Keanu? Gue bercanda doang. Oh, kayak, bercanda doang. Eh bro, kalau lo pakai foto orang kasih kredit aja dong. Oh gitu. Kamu kenal gak sih sebenarnya sama Alif Ali? Enggak kenal. Oh enggak kenal, kenal. Terus abis itu dia dibully, kamu tahu gak dia dibully? Enggak tahu, gue enggak lihat gitu. Karena begini maksudnya bercanda tapi orang mikirnya jadi serius gitu. 8 potret Keanu Kampora badannya jadi bahan editan foto Alif Ali katanya. Oke, Keanu, kamu beneran perut kamu itu kotak-kotak dari umur berapa? Udah enggak tahu dari kapan ya, dari umur 17 mungkin. 17. Kita lihat katanya bapak kamu juga sama gitu kayak kamu, hobinya olahraga juga, perutnya kotak-kotak juga.
Dulu. Dulu. Pas zaman mudanya. Oh, zaman mudanya.